Astaghfirullahaladzim aladzi la ilaha ila anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahlika wa ahlika mastata'ta ni'matika alayya wa abu bi zambi fawfili fa innahu la yafuzunu ba'ila anta illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir rabbi tammim bil khair. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-malikul quddus, salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbi'u lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah ni Allah izinkan kita lagi sekali untuk meneruskan kajian ilmu kita, insya-Allah kajian kehidupan terhadap kehidupan berpandukan kepada susugalu ilmu tauhid. Yang nak dikaji itu kehidupan. Kerana kehidupan ni penuh dengan kesamaran. Kehidupan itu berwajah dua. Yakni berwajah kebaikan dan berwajah keburukan. Kehidupan itu memang begitulah sifat dia, kerana pada kehidupan itu adalah ujian. Sebagaimana Allah Taala berfirman surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin za'iqatul maut walanabluukum bisyarri wal khair fitnah. Setiap bernyawa pastikan mati. Yakni kita ni bernyawa, kita bermula tiada, bermula kita mati. Kemudian kita sekarang ni dalam keadaan dihidupkan. Jadi bila kita ni dihidupkan, apa yang sedang kita lalui dalam kehidupan kita, itulah ujian. Allah uji kita. Itulah ujian. Yang mana ujian apa? Itulah ujian yang kita suka dan tak suka. Ada dalam dua keadaan, baik buruk tu, yakni buruk kita tak suka. Yang baik kita suka. Suka tak suka ni duduk kat mana? Perasaan, afidah. Jadi hidup kita ni seringkali berada dalam dua keadaan tu. Kejap suka, kejap tak suka. Kejap suka, kejap tak suka. Tapi kalau kita faham, ianya adalah ujian dan itu adalah fitnah, iaitu cobaan. Iaitu bila cobaan bermaksud apa? Itulah tajuk dia, topik yang akan menentukan kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Bermaksud menentukan itu adalah apabila Allah SWT memperjalankan kita dengan dua keadaan tersebut yang dinamakan takdir. Dan kita masih membincangkan dalam susugalu pembahasan tauhid ini bersandarkan kepada kitab Sifat 20, Sejarah dan Kupasan Pendekatan Akidah, karya Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan Hafizahullah Ta'ala Alayh. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau, seluruh keturunan beliau
menjadikan golongan keturunan beliau keturunan yang saleh dan salihah dan dimasukkan dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan kita yang Allah Taala takdirkan menusuri pengajian ini, Allah pelihara seluruh keturunan kita, lahirkan keturunan kita yang saleh dan salihah, dan Allah pimpin kita insya-Allah masuk dalam syurga yang tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang mana dalam perbahasan takdir, qudrah, qadar, Allah Taala itu qada dan qadarnya itu Allah Taala telah tentukan baik dan buruk. Bila kata Allah dah tentukan baik dan buruk, Allah dah tentukan baik dan buruk, bermaksud ketentuan itu Allah dah tentukan, maka dia jadi ketentuan. Jadi dia perbahasan rukun iman. Bila sebut iman, itulah hubungan kita dengan Allah SWT. Bermaksud bila Allah SWT mentakdirkan buruk pada kita, bagaimana kita menerimanya? Dalam bab takdir ni, boleh dikhulasahkan, boleh disimpulkan untuk mudah-mudahan Allah bagi faham. Sebab ada perbahasan dia yang halus. Cuma yang kita wajib untuk beriman, qadar-qadar itu ada daripada Allah SWT. Perlaksanaan qadar dan qadar itulah pendidilan. Bukan kata apa, kewajipan kita nak memahami pendidilan itu. Sebagaimana dalam perbincangan kita lepas ini, pendidilannya. Adapun struktur asas, takdir, ketentuan, buruk dan baik, itu sudah ditentukan di sisi Allah. Jadi, kita boleh buat khulasah, kita boleh buat kesimpulan, Allah takdirkan buruk, Allah takdirkan baik pada kita. Allah tentukan buruk, Allah tentukan baik bagi kita. Kita nak buat apa? Kita kena menerima ketentuan baik, menerima ketentuan buruk. Menerima itu ada af'al, ada perlakuan yang Allah pertanggungjawabkan atas kita untuk respon. Nah, bahasa mudahlah, untuk react. Untuk react, apa yang patut kita lakukan? Apakah perlakuan yang kita kena lakukan? Bersandarkan apa yang telah Allah tentukan. Apa Allah tentukan? Kalau buruk, apa yang Allah tentukan? Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Allah tentukan? Sudah. Tinggal lagi Allah tanggungjawab kata kita untuk melakukan, mengikut ketentuan itu. Melakukan ini termasuk dalam pilihan. Pilihan yang termasuk dalam ketentu. Semua di bawah ketentuan Allah. Pilihan juga di bawah ketentuan Allah. Jangan ada statement pilihan bukan takdir katanya. Ada yang kata begitu. Baik buruk ni pilihan bukan takdir. Lah, salah. Pilihan itu di dalam takdir Allah. Allah ciptakan pilihan. Kita ni ciptaan. Allah pencipta. Al-Khaliq. Kita ni ciptaan, makhluk. Bila makhluk, maka apa yang Allah ciptakan lagi pada makhluk? Allah ciptakan perlakuan. Ta'malun, apa yang kamu buat tu adalah ciptaan Allah. Apa lagi yang Allah ciptakan pada kita? Allah ciptakan pilihan. Apa yang Allah ciptakan pada pilihan itu? Allah ciptakan ada dua pilihan. Baik dan buruk. Tujuannya cuma sekarang untuk kita faham. Kita nak relate balik dengan Allah SWT. Agar kita nak tunduk dan patuh pada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan kita ditakdirkan untuk melakukan. Itu kata menerima tu. Bila kata menerima, beriman ni maksudnya menerima. Menerima. Tasdik ni bila makna menerima. Islam bermakna menyerah. Menyerah pada Allah. Menerima segala takdir Allah. Jadi kita boleh simpulkan segala takdir Allah Ta'ala ini yang telah Allah takdir kata kita wajib kita kena terima. Ini kata kedudukan. Tapi ada tak yang tak menerima? Ada. Kerana padanya ada pilihan untuk menerima atau tidak tu Allah takdirkan kita ada pilihan itu. Ini yang kata berhati-hati ni. Yang kata itakullah, itakullah, hati-hatilah. Pilihan itu jangan sampai menipu kita. Jangan sampai kita anggap hidup ni ada pilihan untuk kita nak buat atau tidak.
pakai tudung. Ah, nanti belum sampai, saya rasa belum masanya untuk saya memilih pakai tudung. Eh, ini bukan pilihan, ini suruhan. Saya belum masa lagi nak jadi baik, Ustaz. Buat masa ni biarlah saya jadi buruk dulu. Sebab bila saya jadi baik, saya takut tak terbawa kebaikan tu. Ini bukan pilihan. Ini suruhan, walaupun padanya ada pilihan. Tetapi Allah takdirkan padanya suruhan. Jadi, masuk kata apa? Takdir itu penerimaan. Total. Dia panggil total surrender. Cuma orang salah faham. Bila terima, dia ingat dia tak buat apa-apa. Salah. Itu serah. Contoh, dia serah pada takdir. Itu salah. Dah macam mana, Ustaz? Dah takdir buruk. Saya serahlah apa berlaku. Itu salah. Kita kena serah diri pada Allah. Kita tak boleh melawan dengan Allah. Kita tak boleh buat apa-apa dengan Allah. Ha, tu maksud dia. Serah ni benda yang tak boleh buat apa. Bila Allah kata, Allah kata, baby. Allah kata buruk, buruk. Allah kata baik, baik. Kita tak boleh kata, Allah kata buruk, kita kata baik. Allah kata baik, kita kata buruk. Ha, tu kata, menyerah tu bermaksud tidak boleh berbuat apa-apa dah. Dah serah. Sebab tu isyarat kepada takbir, sunat mengangkat takbir, tu sunat, separas dengan ini atau separas dengan ada. Allahu Akbar. Lafaz tu wajib, angkat itu sunat. Kata almarhum Tuan Guru Datuk Seri Abu Hassan Din Hanafi. Beliau isyaratkan ini apa maksud? Serah. Inilah serah. Bila serah apa kita buat? Buat apa waktu ni? Tak ada buat apa. Nak kena tangkap ke, nak kena cekup ke, nak kena lipat kaki ke, tak boleh buat apa. Nah, bila macam ni, mana serah? Nah, jadi, serah diri pada Allah. Terima takdir. Bila maksud terima, di situ ada af'al yang Allah telah tentukan. Ada perbuatan yang Allah telah wajibkan atas kita. Contoh, bila buruk, apa ketentuan yang sepatutnya kita terima? Kita kena terima dan kita kena buat. Terima maksud, di sini dia panggil halus. Perbahasan. Bila kita terima, aku terima nikahnya PA'ah binti. Binti siapa kat sini ada? Binti, apa-apalah. Dah sebut nama orang, jadi pula kan. Bahaya pula kan. Jangan main-main buat nikah ni. Bila aku terima tu, bukan duduk saja. Terima bermaksud kerja, pekerjaan, af'an. Orang kita lelaki, bila aku terima engkau, terima dengan segala balanya ada kat dia tu. Macam itulah. Baik, buruk dia, kita kena terima. Dan terima pula, terimalah saya. Yang orang isteri pula, terimalah buruk saya. Yang suami, ya, abang terima. Terima tak buat apa-apa. Itu bukan terima. Biar dia tengok perangai buruk isteri, biar. Dan wajar saya terima dia, Ustaz. Itu bukan terima, tu serah. Tu serah. Saya serah diri saya pada dia. Patut kita boleh terima. Maksudnya, apa? Kena buat. Saya terima kerja. Maksudnya, duduk saja. Kerja. Terima tak kerja ni? Terima. Maksudnya, startlah kerja sekejap lagi. Selagi bulan, dikerjakan. Memang kena kerja. Tertak lift lah. Tertak luk lah. Atas diri setiap yang menerima itu, segala suruhan dan larangan. Maka pada ada takdir buruk itu, ada pekerjaan yang Allah telah tentukan atas diri kita. Itu pembahasan iradah itu. Ada kehendak yang berlaku, yang boleh ada, boleh tiada. Ingat, barang dunia, barang mungkin. Bukan perbahasan mustahil. Mustahil itu perbahasan sifat Allah. Yang lawan kepada yang wajib. Lawannya mustahil. Adapun urusan dunia, ada, tiada, kecil, besar, sihat, sakit. Itu barang boleh ada, boleh tak ada. Jaiz, harus. Jaiz, jawas dipanggil. Harus. Jadi barang harus ini, maka Allah telah wajib kata kita. Tapi harus bagi Allah. Allah wajibkan hukum. Ada hukum yang lima, Allah wajibkan. Maka kita pun wajib menerima keburukan dengan ketentuan Allah. Yang mana bila buruk, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan buruk dia,
laser keluar tu, pop, baru istighfar. Itu tak ikut ketentuan Allah. Ikut nafsu kita. Buruk ni, first impact Nabi kata, hentaman pertama tu, inna lillah wa inna irajun. Ha, itu ikut spek. Bila Allah uji yang suka pula, bukan melompat, girang, gembira, riang, seronok. Bila gembira, alhamdulillah. Ada spek dia. Bukan kita buat suka-suka. Tak boleh. Sebab ini hidup bukan kita punya. Tertakluk padanya kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Ini kata lagi sekali, manusia itu lupa. Nasia. Allah bagi kelebihan untuk memilih. Bukan bermaksud dia boleh memilih-milih. Allah bagi kelebihan untuk memilih. Lagi sekali, bukan bermaksud dia boleh memilih-milih. Allah bagi kita boleh memilih untuk membezakan kita dengan makhluk yang lain. Itu saja. Malaikat tak boleh pilih. Binatang lain tak boleh memilih. Kita boleh memilih. Maka boleh-boleh memilih. Jangan sampai tertipu. Jangan ingat kalla. Allah kata, innal insana layatagha. Manusia ni akan melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Bila boleh memilih, dia akan memilih, dia sangka dia boleh dapat yang lebih. Contoh. Tapi takkan tak boleh ustaz memilih? Ya, memilih tu boleh. Tapi memilih-milih tu masalah. Memang kita nak cari, nak dapatkan the best. Islam memang suruh cari yang terbaik. Halalan toyiban. Bukan saja halal, toyib sekali. Nampak? Memang. Tapi masalah pengangan yang memilih-milih. Sebab apa? Dia rasa diri dia, kalla innal insana layataqa arra'ahu istaghna. Dia rasa diri dia perfect. Aku dapat lebih bagus daripada ni sepatutnya. Ha, dia mula dah mempersoalkan takdir Allah. Ha, dia gitu. Allah SWT menjadikan dunia untuk manusia. Tapi Allah tak jadikan manusia untuk dunia. Oh, macam mana nak faham? Allah jadikan dunia untuk manusia. Tapi Allah tidak jadikan manusia untuk... Macam mana nak faham? Pada dunia ada qada dan qadar yang Allah tentukan. Pada kita ada qada dan qadar yang tentukan. Allah jadikan dunia itu padanya ada susah senang. Allah jadikan susah senang untuk kita. Maka kita kena terima susah senang. Tapi Allah tidak jadikan kita untuk dunia. Allah tak jadikan kita untuk susah. Allah tak jadikan kita untuk senang. Allah jadikan kita untuk taat pada Allah. Kalau untuk susah, apa susah cakap, kita ikut. Kalau susah kata malas, kita ikut malas. Kalau susah kata bergaduh, kita bergaduh. Tapi susah Allah jadikan, kita terima. Tapi kita untuk Allah. Kita tak boleh ikut apa Allah takdirkan pada susah. Yang mana pada susah ada takdir buruk padanya. Kalau diikutkan susah, maka keburukan yang Allah telah takdirkan berlaku atas dia. Kalau diikut Allah, maka dia akan terpelihara daripada na'uzub kalimatillah hitam mati min syarri ma khalaqa. Ha, dia kata pelihara. Walaupun keadaan susah itu boleh mendatangkan mudarat pada diri dia. Namun kerana dia terima kesusahan dan dia tidak turut pada kesusahan itu. Dia tidak tunduk pada kesusahan itu. Dia tetap taat, tetap solat awal waktu, tetap datang pengajian, berubah tempat kat, walaupun ke planet Marik pun dia pergi juga. Mana pengajian kita Ustaz? Planet Marik. Okey Ustaz. Baik. Sampai saja. Mana pengajian tempat ni? Lepas ni kita mengajar kat Gunung Jerai. Baik Ustaz. Ini terima kasih kepada Tuan Haji Zahrum kita. Datang pada Perak pun sampai Haji. Masya Allah. Direct lah nanti. Malam ada majlis kat tempat Tuan Haji. Takdir ni Allah ketentuan. Dia memang sebaik tempat lah. Sebaik tempat tu di masjid. Dan dalam qadar Allah Ta'ala, kita melihat di mana masjid yang mempelawa. Saya relax ke? Walaupun kita ada tempat sendiri. Tapi kalau tempat sendiri tu masjid, ah iya, bismillah. Memang nak jadikan masjid. Tapi kalau ada tawaran yang padanya masjid, itu lebih baik.
Maka barang siapa ketika berubah tempat dan dia tetap Allah datangkan juga, dia sedang diangkat darjat dia. Amin ya Rabbah. Dahlah jalan ke majlis ilmu tu satu hal, jalan ke rumah Allah tu satu hal. Kan? Walaupun banyak cabaran kiri kanan tu. Jagi kan sampai ke IKEA jagi kan. Banyak metropolitan kiri dan kanan tu kan. Kalau di sana tu tunduk semuanya. Tengok kiri pokok, tengok kanan pokok. Tengok sungai balik, balik terus. Ni sekarang ada balik tersangkut kat mana-mana bangunan tu kan. Kemungkinan pasti berlaku tu. Tapi tak apalah, hayati, nikmatilah. Ha? Ha, jangan sampai melalaikan, tu saja. Ha, tapi nak bagi tahu. Begitulah perjalanan. Macam mana pun keadaan Allah jadikan susah, itu susah. Tapi kalau kita menerima susah dan kita bekerja untuk Allah. Bermaksud Allah jadikan susah, Allah berkehendak atas tu, iradah tu. Kudrah tu Allah ada kan? Ada tiada, kuasa, kuasa, kudrah. Mengadakan, mentiadakan, iradah menguruskan yang ada tiada tadi tu. Barang mumkinat dia panggil. Dan kita menerima. Kita ni hamba Allah. Bekerja dengan Allah. Bila bekerja dengan Allah, kita kena terima susah itu dan kita kena uruskan susah itu. Dan jangan pernah ketika menghadapi susah, kita menyalah dan mengeluh kesah. Berkeluh kesah. Tak boleh. Sikit tak boleh? Tak boleh. Kenapa? Sebab apa tak boleh? Kita hamba. Kita pekerja. Dan Allah Maha mendengar. Bos suruh pergi satu tempat ke satu tempat. Kita takkan boleh kata, salah bos. Payahlah. Saya gitu, saya begini. Jadi bos tak suka. Bos suka kalau ke hulu dia pergi, ke hilir dia pergi. Berkata A pun tidak, B pun tidak. Ya saja. Tu sami'na wa ata'na. Orang macam ni, dia tidak menyerah diri pada takdir. Orang yang macam ni, dia menyerah diri pada Allah. Dia sedang menguruskan takdir dia. Orang yang tidak menerima takdir, yang menyerah diri pada takdir, itulah orang yang suka berkeluh kesah. Aduh, susah. Ah, berubah pula. Ah, tengok, Mac. Ui, lagi jauh. Astaghfirullahalazim. Dugaan apakah ini? Padahal lagi kepala. Kan? Nikmati saja. Sehinggakan tiada beza pun susah dan senang itu. Kerana dua-dua itu datang pada Allah SWT. Memang Allah jadikan kita untuk perkara itu. Allah jadikan kita untuk dia dan perkara itu Allah jadikan untuk kita. Kita kena terima. Dan disitulah adanya datang munajat pada Allah. Ya Allah, di saat engkau mendatangkan susah padaku, aku menerima kesusahanmu. Namun persiapkan aku untuk menghadapinya. Kerana aku hanya untukmu. Aku tidak mahu dengan kesusahan ini, aku hilang ketaatan kepadamu. Aku tidak mahu dengan kesusahan ini, aku terperangkap dengan keadaan yang boleh menyibukkan aku. Sehingga menggugurkan ibadah yang utama. Maka peliharalah aku. Di situlah bila kita serah diri pada Allah tu. Macam mana pun keadaan. Maka datanglah pergantungan yang sepenuhnya. Ubudiyah, sifat kehambaan itu. Sebenar-benarnya pergantungan kepada sifat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini yang kita nak peralusi. Yang kita boleh simpulkan pada perbincangan Al-Qudrah dan Iradah. Dan pendetilannya jemaah sekalian. Ini pendetilan dia. Dalam Al-Fadali. Sambung. Dalam Al-Fadali. Baik. Al-Fadali di dalam kifayah al-awam fi ilm al-kalam dikaitkan sudut ta'aluk al-qudrah dengan ta'aluk suluhil qadim dan ta'aluk tanjizil hadis. Manakala sudut ta'aluk al-iradah pula dikaitkan dengan ta'aluk suluhil qadim dan ta'aluk tanjizil qadim. Dalam perincian qudrah dan iradah itu ada perbincangan kata Imam Al-Fadali. Membincangkan pada Al-Qudrah itu ada ta'aluknya. Ta'aluk Al-Qudrah bermaksud pekerjaan ataupun af'al pada Qudrah itu ada kesan dia. Kesan pada Al-Qudrah itu apa? Apa yang berdiri bersamanya Al-Qudrah, ta'aluk dia.
yakni ta'aluk suluhil qadim, ta'aluk tanjizil hadis. Baik. Boleh rujuk pada nota hujung. Kalau dalam edisi kedua, 163. Edisi yang pertama, ada nota hujung. Ada kan? Yang last, page last, nota hujung. Ha, sebab di situ ada nombor kecil tu. Nombor 10, 11, 12, 13. Nampak? Ada? Baik. Nah, kalau rujuk pada ta'aluk suluhil qadim, nombor 10, yakni kebolehan sifat Allah sejak azali untuk menjadikan sesuatu. Maksud azali ni, tak ada permulaan. Itu maksud azali-azali ni. Tak ada permulaan, tak ada. Contoh, lepas ni kita akan masuk perbahasan al-ilm, sifat Allah dalam ma'ani, sifat mengetahui. Dia tidak kata, sebelum ni tak tahu. Tidak. Itu azali ni sedia tahu dah. Baik. Baik. Itu kalau nak faham, catit tepi, letak tepi ta'aluk sulhil qadim, ni maksudnya sifat Allah sejak azali untuk menjadikan sesuatu. Kebolehan sifat Allah tu dah memang sejak azali memang untuk menjadikan sesuatu, sebab kudrah ni bermaksud dalam perbahasan mengadakan tu. Mengadakan segala sesuatu, berkuasa mengadakan atau meniadakan, dua-dua. Bila kata ada, Allah boleh meniadakan. Tu. Jadi sifat itu yang pertama dikaitkan pada al-qudrah itu, ta'aluknya ada dua dalam perbahasan Imam Al-Fadhali, iaitu ta'aluk suluhil qadim, ta'aluk tanjizil hadis. Tanjizil hadis ini yakni dalam nota hujung tu 11, ta'aluk dengan yang tiada maka menjadikannya, dan ta'aluk dengan sesuatu yang ada maka meniadakannya, atau dengan kata lain meluluskan ataupun membenarkan ataupun melaksanakan pada waktu yang baru. Kita ni barang barulah, jadi melaksanakan itu pada waktu yang baru, itu tanjizi hadis. Kita barang baru, barang baru yang dijadikan, baru dijadikan kita lah. Jadi kudrah ni boleh ditaklukkan pada tanjiz hadis, iaitu membenarkan untuk menjadikan satu benda yang baru. Ni kalau kita bahas dalam mu'alak, perubahan-perubahan yang kita dulu kita susah, sekarang baru senang. Sekarang yang baru, yang baru jadi ke depan, dan seluruh makhluk ni barulah, bersifat barulah. Maka meluluskan atau membenarkan melaksanakan pada waktu yang baru, itu kudrah, ta'aluk kudrah. Jadi maka sini. Baik. Kalau lihat kepada iradah pula, Al-Imam Al-Fadhali meletakkan ta'aluk juga pada iradah ini. Sifat yang berkait pada al-iradah, ta'aluknya adalah ta'aluk suluhil qadim dan ta'aluk tanjizi qadim. Tadi atas tu tanjizi hadis. Kalau iradah, ini tanjizi qadim. Apa maksudnya? Kesediaan dalam ta'alut suluhil qadim pada iradah, iaitu kesediaan sifat Allah menentukan segala yang mungkin sejak azali lagi. Maksudnya Allah bersedia dengan sifat sedianya dia sejak azali lagi. Allah tahu dah perubahan tu. Bukan kata Allah baru nak tahu. Jangan. Maknanya sedia dah. Sejak azali lagi Allah tahu. Jadi makna kata dalam surah Al-Hadid ayat berapa? Ayat 20 tak silap kan? 21 ke ayat 20? Cuba tengok. Tak ada satu pun musibah yang berlaku atas diri kamu tu. Mereka telah pun tertulis. Tak ada satu pun. Caranya bila kata Allah dah tahu sejak dulu lagi, katalah kita baru tahu. Kita baru tahu sekarang. Sekarang baru tahu. Itu pun besok pun tak tahu apa jadi. Tak ada? Okay, tak apa je. Tak apa. It's okay. Tak ada. Jadi, bila kata Allah sedia tahu dah, sejak azali lagi sedia tahu barang yang mungkin tadi, maka apa jadi kat kita? Gembiralah kita. Allah tahu dah. Lega. Contoh anak kita ni ada perangai sikit. Bila ada perangai, dia pun berkawan.
kawan pula, ada mak dia pula. Ada mak kawan tu. Mak kawan tu baru tahu perangai anak ni, anak kita ni. Kan? Jadi, kita yang dah tahu sejak awal lagi, bila dia beritahu, kau tahu tak perangai anak kau ni macam mana? Ah, tahu dah. Lega lah kita. Tahu dah, tak ada masalah. Memang aku tengah uruskan dia pun tahu. Yang kau tahu tak perangai suami kau tu? Ah, kalau suami lagi faham kan? Macam mana? Suami kau tu, kau tahu panggil dia? Tahu dah panggil dia macam itu. Memang macam itu pun. Ya ke? Dia kan jadikan macam buaya jelmaan kan? Ah, tahu dah tu. Dah jenuh lah rukiah kan. Sekejap lagi okey dia tu. Jadi dia jadi orang yang kawan ni beria-ria nak mengapi-api kan? Maka bila dah tahu, dia relax. Malah dalam pengetahuan dan dalam pemerhatian. Ha, tu ayat dia. Ha, maksudnya, Allah Maha mengetahui. Bila Allah tahu kita susah sejak dulu lagi, bila waktu sekian, umur sekian, 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 takdir ni berlaku sekian, susah. Orang lain semua tak tahu. Kita agak tak ada satu, tak ada siapa pun tahunya aku ni. Bertenang, Allah tahu. Dan bila Allah tahu, Allah sedang mengatur yang terbaik untuk kita. Kita ikut aturan. Jangan bersangka-sangka lah. Itu sebab kita kena belajar mengaji tentang sifat Allah ni. Supaya kita tahu tentang Allah. Taib. Kesediaan sifat Allah menentukan segala yang mungkin. Itu tak iradah. Pembahasan iradah ni. Dan ta'alu tanjiz al-qadim. Penentuan sifat Allah SWT akan sesuatu atau dengan kata lain meluluskan ataupun melaksanakan semenjak sedia kala. Bukan baru nak buat. Iradah ni kan barang mungkin baru jadi. Boleh ada, boleh tak ada. Baru jadi pada kita. Tapi di sisi Allah, sedia semenjak azali. Itu je. Nak meluluskan atau melaksanakan semenjak sedia kala. Itulah takdir dalam pembahasan doa tu. Yang mengubah takdir tu bukan maksud doa tu boleh mengubah takdir. Tapi takdir tu telah pun berubah dari azali lagi melalui doa itu. Nah, bukan baru tu nak berubah. Allah baru nak ubah. Dah tak? Semua dah tertulis. Dalam ilmu Allah. Sebab tu nanti kita masuk dalam sifat al-ilm lagi. Ta'aluk dengan semua sifat. Maknanya tak ada satu pun yang tidak terkecuali daripada ilmu Allah. Semua dalam ilmu Allah. Taib. Sebab tu kan, kalau kita belajar sifat Allah ni, kita lega sebenarnya. Kita tak akan pernah rasa kesorangan ke depan tu apa jadi. Sebab apa? Allah tahu sejak azali lah. Waktu ini, ketika ini, saat ini, on the dot, on the spot itu tetap telah tertulis. Maka bila tertulis, sudah pasti Allah sedang persiapkan aku untuk keluar daripada situasi itu. Maka di situlah tanda doa berharap pada Allah Ta'ala. Manusia memang tak tahu. Memang tak akan tahu dan dia akan buat-buat terkejut lah dengan keadaan itu. Bila dia tak tahu, bila dia tak sandar pada Allah, dia lebih parah, dia memburukkan lagi keadaan. Taib. Itu cara kita belajar tentang sifat Allah. Jangan pisahkan dengan perbahasan kehidupan. Satu, kedua, jangan kita berbicara tentang Allah kemudian kita kembali melupakan Allah. Kita duk ingat balik masalah kita. Sebab tu bila datang perbahasan sifat 20 ini, bila diperhatikan perincian pada perbahasan, sebenarnya membawa kepada 1001 penyelesaian. Sebab tu penyelesaian masalah ini Allah dengan Allah. Itu maksudnya dengan Allah tu. Itu pun satu perkara yang mesti difahamkan dengan Allah. Orang bila tak mengaji, dia tak faham, dia kata dengan Allah dia tak buat apa-apa. Salahlah. Bila dengan Allah, Allah Maha mengetahui apa yang kita nak buat. Itu maksud serah diri pada Allah tu. Dan memang kita kena buat. Itu takdir kita. Tak boleh duduk saja, tak boleh biar saja, tak boleh. Kan? Baik. Setakat ni faham? Setakat ni boleh? Nah, kita tentang kudrah iradah ni, bila sebut tentang kudrah al-iradah, perbincangan dia itu adalah tentang dalam takdir ni, perbahasan dalam kudrah iroda. Pada ni ada pembincangan tadi ta'aluk.
Di sini pun ada perbahasan ta'aluk tadi. Pecah pada dua tadi. Suluhil qadim, tanjizil hadis. Di sini suluhil qadim sama tanjizi qadim. Pembincangannya adalah nak membincangkan tentang keadaan, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengurus takdir, takdir ni, qadar dan qadar ni, qadar ni, kudrah ni, qadar ni, kekuasaan, kuasa yang padanya ada berkehendak untuk menentukan barang mungkin, mungkinat. Ia ni apa? Semua urusan dunia ni. Semua urusan dunia mungkin. Allah berkuasa mengadakan dunia. Allah berkuasa meniadakan dunia. Allah berkuasa mengadakan susah pada dunia. Allah berkuasa mengadakan senang pada dunia. Ianya harus di sisi Allah. Bila harus di sisi Allah, maka barang dunia barang hak, bukan barang mustahil lah. Sebab tu ini kejayaan orang beriman ni. Ini kunci kejayaan ni. Mustahil ke semua dalam ni, macam saya cakap baru ni lah, tentang dunia Allah bagi seorang sejuta, mustahil lah. Tak mustahil. Sebab apa tak mustahil? Jawapan sebab harus. Bukan sebab saya boleh, Ustaz. Saya yakin saya boleh. Itu mengarut lah. Sampai ke sudah tak jadi. Tapi sebab apa tak mustahil? Kerana dunia barang harus. Padanya ada lagi kehendak yang Allah akan uruskan. Boleh jadi dunia ini dalam dua keadaan, susah, senang. Dalam menguruskan susah banyak mana, senang banyak mana. Itu iradah. Perincian kepada pengurusan. Dalam menentukan sihat, sakit, harus. Boleh jadi dia sakit, boleh jadi dia sihat. Harus. Nah, bila harus, maka kita tidak, yang pertama, kita tidak akan melihat dunia inilah yang barang, susahnya, payahnya. Aku tak boleh. Salahlah. Nah, di sinilah bahayanya apabila melihat dunia dengan pemahaman barat, mengatakan, jika kau fikir kau boleh, kau akan apa? Bukan nyanyi dulu ke? Semua kamu. Jadi apa lagu lagi? Apa sambungan dia punya chorus dia apa? Saya lupa lah. Apa tu macam tu? Kau pasti akan boleh melakukan. Lagi. Kau pasti boleh akan melakukan. Betul? Jika kau fikir ragu-ragu, usahamu tak fikir. Nampak ayat dia macam betul kan? Tapi semua bubuh kat dia. Yang dia ragu-ragu tu sebenarnya adalah tentang Allah. Sebab tu Allah tak bagi dunia ni dikuasai oleh orang bukan Islam sebenarnya. Sebab tidak bersama dengan kuasa Allah. Wajib kaya, mesti kena ada, kamu mesti senang, mesti kaya berjaya, mesti tu tak mesti tu buat apa? Bila mesti, dia tak dapat kita macam lemah. Walang harus je. Belum lagi cerita pada bagaimana berlaku perkara ini. Imam Al-Fadhali meletakkan ta'aluk pada sejak azali lagi memang sifat sedia Allah Ta'ala untuk mengadakan ni. Dulu kita. Dulu ni bermaksud sejak azali. Qadim. Dan perubahan-perubahan yang berlaku. Perkara baru itu. Tetap sifatnya sedia berlaku. Sedia dah. Begitu juga dengan sunil qadim pada iradah. Ta'aluk sunil qadim pada. Tanjizil qadim pada iradah. Tanjizil qadim. Benda yang mungkin ni memang dah sedia qadim, sedia berlaku. Bukan baru nak berlaku. Itu istilah lah. Ini kata perincian-perincian yang masuk pada detailing kehalusan. Dan yang masuk pada ni, tiada kewajipan lah nak apa. Tapi kalau kita boleh memahami dia dengan lebih halus, hati kita akan lebih lapang. Biar bersusah sikit.
Di sinilah kita minta, ya Allah kurniakan makrifat-Mu, basirah-Mu, pimpin aku dengan cahaya-Mu. Minta solat hajat. Di sinilah kita baru nak berhajat, nak kenal Allah. Di sinilah kita doa minta, ya Allah bagi aku faham. Ya Allah, apalah masuk tu. Dah bacalah term ni. Macam mana nak faham ni ya? Ha, sebab tu faham bukan pada tulisan. Dan Allah dah pandukan dengan kalam ulama, kalau untuk guru tulis ni, kita nak mencernakan kalam itu kena dengan kefahaman pula. Faham tu adalah dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita mohon kepada Allah Taala. Ha, ya? Di sinilah kita kena libatkan bahawasanya ilmu tu adalah milik Allah. Taib. Ha, ni tu, jika kau fikir kau boleh, ada tulis, kau pasti boleh melakukan. Jika kau fikir ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Ayat ni boleh dibetulkan dia, tapi cara dia buat tu saya yakin dia bukan sandar pada sifat 20 lah, pada keadaan dunia ni. Tapi kau nak sandar pada sifat 20 boleh. Jika kau fikir kau boleh, apa yang kita fikir kita boleh? Kita boleh lakukan dengan bantuan Allah Ta'ala. Mesti boleh. Jika kau fikir ragu-ragu, boleh kalau tolong aku ni? Usahamu tak menentu. Kalau kita fikir Allah pasti membantu, sebab barang harus. Barang harus. Apa yang tak boleh pula? Bukan mustahil bagi Allah nak tolong kita. Malah Allah SWT menentangkan, udu'uni astajib lakum. Lagi satu dalam perbahasan, contoh. Dalam bab doa meminta ni, tidak akan terjadi pada sesuatu itu melainkan apa yang telah Allah tentukan terjadi. Bila Allah ilhamkan kita untuk meminta, sudah pasti pada jalan untuk menerima. Jalan tu ya Allah dah jadikan takdir tu. Bersertanya. Fa'ina ma'al usri yusra. Bersertanya. Jadi, bila kita doa dengan yakin, doa ni apa Allah takdirkan? Doa ni memang nak dapat lah. Memang Allah takdirkan doa ni untuk dapat. Tinggal lagi harus atau tidak, boleh atau tidak, tu saja. Kita kadang meragui doa. Ha, bila meragui doa, fikiran tak menentu tu. Bila fikiran tak menentu kita berdoa, kita berusaha lah macam mana. Usaha pun tak menentu. Kejap ya, kejap tidak. Itu cara dia. Ha, taip. Okay, baik. Kita sambung sikit lagi. Syekh Ahmad turut mengemukakan persoalan ta'aluk sama seperti yang pernah dikemukakan oleh Imam As-Sanusi. Dalam perbahasan ta'aluk ni kesan kepada perbuatan sifat, kepada kesan kepada sifat itu, maka perbahasannya telah pun dibincang dan diperincikan oleh Syekh Ahmad. Memperincikan lagi persoalan ta'aluk yang sudah dibincangkan oleh Al-Fadhali. Ha, di sini Syekh Ahmad ni pecahkan pula kudrah itu ada 7 ta'aluk. Ada 7 ta'aluk pula. Ha, ni kalau kita nak perhalusi lagi. Dan satu daripadanya, ya, ini daripada 1 pada 6, daripada 7 tu, ta'aluk suluhi qadim, iaitu patut kudrah semenjak azali. Ha. Maksudnya, ta'aluk suluhi qadim ni sememangnya, sepatutnya, sejak azali lagi dah, memang berkuasa Allah Ta'ala itu. Bukan lepas pada tu, kemudian bila ada tersesuatu, dia ada ilah, ada benda yang terjadi baru nak buat, tak. Ha, maka terjadi itu dengan zat, dengan sifatnya. Itu kita kaitkan dengan qiyamu ta'ala binafsi. Itu ta'aluk suluhi qadim, iaitu patut kudrah semenjak azali mengadakan sesuatu atau meniadakan pada waktu imkan. Boleh jadi ada dan boleh jadi tiada. Pada waktu yang boleh ada tak adalah sekarang ni. Pada waktu imkan yang bila kita umur 40 kena ada ni. Boleh jadi ada tiada tu. Imkan, benda yang tak tetap lah, boleh tak boleh. Itu sifat Allah Ta'ala dalam, tidak terikat dengan keadaan itu. Itu kudrah Allah Ta'ala dalam ta'aluk yang pertama, ta'aluk suluhil qadim. Ini pecahan Syekh Ahmad yang tadi, Al-Fadhali. Syekh Ahmad dalam perbincangan dengan Al-Imam Musanusi, kemukakan, memperincikan. Sebagaimana yang telah dibincangkan oleh Imam As-Sanusi. Dan 3 daripadanya, tadi 1, 3 daripada yang 4 lah. Yang ini ta'aluk tanjizi hadis yang bermaksud terlaksana kudrah yang sudah ditentukan oleh iradah. Iaitu ta'aluk dengan mengadakan mungkin selepas didahului oleh tiada.
Selain itu, ta'aluk dengan meniadakan mungkin selepas dijadikan. Dan ta'aluk dengan mengadakan mungkin kerana membangkitkan daripada kubur. Dan tiga daripadanya pula, ta'aluk qabdah. Yang ini berarti menggenggam. Jadi, tadi ta'aluk tanjiz hadis. Yang ini perkara yang ada baru. Contoh tadi, daripada tiada, setelah tu ada. Ta'aluk daripada mungkin, meniadakan barang mungkin pula selepas dijadikan. Barang mungkin ni dunia lah. Selepas dijadikan itu, maka ta'aluk pada tanjiz hadis itu. Yang ini pecahan daripada tanjiz hadis juga. Dan yang ketiga, ta'aluk dengan mengadakan mungkin kerana membangkitkan daripada kubur. Itu tiga. Satu, tiga. Tiga lagi daripadanya adalah ta'aluk qabdah. Yang bererti genggam. Maknanya mungkin itu berada dalam genggaman kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada mengekalkan atau menggantikannya. Iaitu berkekalan, tidak ada mungkin pada waktu mungkin, ada sebelum daripada adanya. Berkekalan ada mungkin sesudah tiadanya, dan berkekalan tiada mungkin selepas adanya. Jadi ayat ni yang dia pasir sebiji macam tu. Dan sekali dengan kita mungkin tiada juga kan. Ustaz, agak-agak macam ujung-ujungnya macam mungkin saya ni tak apa-apa nak faham Ustaz. Tempat dia ayatnya begitu mungkin untuk saya memahamkan. Ya memang begitu. Jadi maksud kata, perincian yang berlaku dalam takdir, qada dan qadar itu tidak terlepas daripada pentadbir Allah Ta'ala. Khalas. Wa ilallahi turja'ul umur. Tidak terlepas. Bila tidak terlepas, janganlah kita berlepas dengan Allah Ta'ala. Wala man jaminallah illa ilaih. Itu maksud dia. Ulama cuba memperincikan sedetail boleh, seperinci boleh, agar bahawa tak ada satu pun yang terlepas daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Jadi kita janganlah berlepas diri daripada Allah. Teguk macam mana pun, rasa macam, ya Allah tak layaknya, nak minta tak layaknya dengan Allah. Tak boleh, kena dengan Allah. Itu kata-kata, la hawla wa la quwata illa billahil alil azim, wa la manja minallah illa ilaih. Tak boleh tidak, mesti dengan Allah. Datanglah kita ngada Allah Ta'ala. Sujudlah kita pada dia, memintalah kita dengan sifat kehambaan, bahawa dialah yang menentukan segala-galanya. Boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Jangan kita menentukan, aku tak boleh, aku tak boleh. Jangan mengada dah sebut macam itu. Kan? Awak boleh. Allah gerakkan seseorang berkata, awak boleh. Kita nanti, ya Allah, kau telah memungkinkan aku untuk jadi boleh. Itu kata cakap orang berilmu. Suami kata, awak boleh jadi isteri solehah. Siapalah saya untuk jadi isteri solehah? Saya tak mampu jadi si solehah. Macam dewara pula dekat situ. Itu barang mungkin. Bila barang mungkin, gantunglah pada Allah. Yang menentukan kita itu solehah atau tidak kan. Dalam keadaan kita berusaha untuk melakukan. Jadi janganlah letakkan usaha hasil itu pada kita. Itu nak faham perbahasan taluk ni. Ni bila letak usaha tu kat kita tu, itulah. Bila tak jadi, mulalah menong. Walau jadi tak jadi tu kata usaha kita. Itu atas sifat Allah Ta'ala. Yang mana? Tertakluk pada sifat tanjizil hadis ini tuan-tuan. Tanjizil hadis yang menentukan mungkin tadi kan. Akhirnya, bila kita dah angkat perkara yang berat-berat tu, penghasilan tu semua pada Allah, kita lega. Kan? Kita suruh anak kita buat benda yang dia tak boleh buat. Memang dia termenung lah di situ. Menung. Kamu masak kari kepala ikan ni lagi. Kawan tu baru 5 tahun. Bukan 5 tahun, umur 20 tahun pun belum jadi kepala ikan. Faham? Umur 30 tahun belum tentu menung. Dah biar mak buat. Lega. Mak buatlah. Lega. Allah mak buat sedap. Dah, kita pun menikmati. Macam itu. Bila Allah Ta'ala meletakkan bahawa aku yang mengatur segala-galanya, serah pada Allah. Serah pada Allah. Kita berusaha sekadar hamba. Hamba. Begitu. Jelas. Ada soalan? Sebelum kita tutup. Ya. Alhamdulillah. Kita faham yang Allah telah menciptakan semua urusan perbuatan
Okey. Apa yang kita nak? Apa yang kita nak lah. Allah, dalam hal ni kita kena letakkan term. Saya dah susun perkataan tu. Saya tahu soalan tu keluar. Okey, perhati. Allah adalah Khalik, pencipta. Di bawah pentadbiran seluruhnya dinamakan ciptaan. Makhluk seluruh. Okey, kita khusus kepada manusia. Ciptaan yang bernama manusia. Baik. Allah menciptakan, mencipta ciptaan, lalu pencipta, taluklah mencipta. Afal tu mencipta. Mencipta manusia. Allah mencipta manusia. Allah mencipta perlakuan. Perlakuan tak malun. Allah mencipta manusia. Allah mencipta perlakuan manusia. Surah apa ni? Surah apa ni? Oh, surah lupa dah. Ha? Ada dalam kitab. Surah Saffat. Ayat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan Allah menciptakan perlakuan. Perlakuan ini juga kata Imam At-Tabari 41 terjemahan daripada As-Saffat ayat 6 ayat berapa? Ayat 10. Cuba kat As-Saffat apa saya silap dengar. Ada dalam kitab kita dalam perbahasan Qiyamu Ta'ala binafsi. Ayat 2 silap. Betul tak? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayat 96. Taib. As-Saffat ayat 96. Okey. Dalam perlakuan kata Imam At-Tabari pecah pada dua, perlakuan semua yang pertama, yang kedua Imam At-Tabari mengatakan juga seluruh amalan kita pun Allah yang menciptakan. Jangan kita cipta. Kita datang beramal ni. Oh ni aku cipta ada kan ni? Tak. Kita beramal ni atas ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Tak. Maka dalam perlakuan ini, Allah jadikan juga, Allah ciptakan. Ayat ni, mencipta dinamakan ciptaan. Perlakuan. Okey, apa takluk manusia ni? Takluk pada manusia, perbuatan pada manusia tu kita panggil melakukan. Saya tak buat ni. Melakukan. Juga ciptaan. Allah mencipta apa yang kita perlakuan, lalu kita kena buat melakukan. Yang melakukan ni sebab kepada manusia lah. Ini taklif, dia panggil taklif.
Allah pertanggungjawabkan. Okay. Dalam kejadian manusia ini, Allah jadi kalau ciptakan afidah. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi. Wa ja'alakum sam awal absar wal afidah. Allah ciptakan pada manusia ini sama melihat, mendengar, melihat, merasai. Saya nak kait dengan merasai ini. Bila merasai semua ni dalam ciptaan Allah semua, Allah menciptakan manusia kita boleh mendengar, boleh melihat, boleh merasai. Lalu semua perbuatan ni kita namakan perlakuan, amalan kita pun perlakuan. Maka ketika kita melakukan, mengikut ciptaan, apa? Kita mengikut ni, merasai ni bukan kita rasa sendiri. Selagi mana kita melakukan dan kita sedar dengan ilmu ni, bahawa ianya bukan ada sendiri, ianya tertakluk di bawah ciptaan Allah, maka itulah pergantungan sepenuhnya. Maksudnya, dia bukan rasa ni aku nak sendiri, tak. Maka bila kita ada rasa sifat tu Allah tiupkan dalam hati kita, tinggal lagi dengan amalan, perlakuan ini, Allah bagi manusia untuk berfikir, ada ilmu di sini. Melakukan ini adalah tanggungjawab yang padanya ada ilmu. Ilmu untuk membezakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baik dan buruk tadi. Lalu diringkaskan, selagi mana kita merasai dan meminta kepada Allah, ya Allah, Allah menciptakan perlakuan ni, Allah mencipta perlakuan, padanya ada dua lah ni. Baik, buruk. Baik, buruk. Termasuk yang merasai ni, semua ni ada perbuatan baik buruk ni. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kekat mana datang pergantungan sepenuh kepada Allah? Apabila kita melihat semua ini dalam konteks ciptaan Allah. Bila kita ada merasai sifat itu, katalah kita ada keinginan untuk ada rumah, kata, ataupun nak sesuatu barang yang harus. Ya Allah, engkau yang menciptakan segala ciptaan. Aku merasainya dalam hatiku, contoh. Maka di situlah kita, kau tentukanlah terbaik atas apa yang aku rasai ini. Memanglah rasa tu mana boleh halang, kan? Cipta Allah kan, rasa tu. Okey, sekiranya ditambah lagi pula dengan ilmu, kita boleh faham bahawa apa yang aku rasakan ni benda yang buruk. Perkara yang menuruti hawa nafsu. Berlebihan kita nak, tak ikut ilmu Allah Ta'ala, tidak ikut hukum lagi. Terang-terang di sini, kita kena mengikut apa yang telah Allah taklifkan atas diri kita. Kita kena melakukan dengan membersihkan. Beruntunglah mereka yang menyucikan, merugilah mereka yang mengotorinya. Okay. Poin di sini kita nampak semuanya. Ada lagi tak daripada ciptaan Allah? Tak. Dia takkan terkeluar. Tinggal lagi manusia, kita ingat bila kita rasa tu macam, rasa tu duduk kat sini. Kita macam bersendiri, manusia kat sini. Bila manusia ini baru kita cari Allah kat sini. Betul tak? Walhal, dia di bawah ciptaan Allah. Dia tak terasing. Waimah tiba ada rasa buruk ni. Nak buat buruk ni. Allah bagi ilham buruk ni. Apa kita sebagai manusia kena buat? Yang berilmu yang Allah bagi tanggungjawab untuk ilmu ni. Dan kena memikirkan balik lah. Yang diilhamkan itu kena buruk. Maka dengan ilmu yang dipelajari, kita kena melakukan apa? Pembersihan. Bersihkan daripada keburukan. Maka kembalikan diri kepada kebaikan. Poin yang saya nak cerita di sini, perkataan-perkataan ni semua pencipta ciptaan. Allah, semua di bawah ni ciptaan. Kita fokus pada manusia. Lalu Allah mencipta manusia. Allah mencipta perlakuan manusia. Dan juga pendapat Imam Tabari juga mengatakan Allah mencipta amalan manusia. Perlakuan ini, amalan ni amalan yang baik lah. Semua yang baik, tak ada amalan yang buruk lah. Ini sebab amalan ni. Dia sebut perlakuan, ada baik dan buruk lah. Okay. Bila amalan, khalas. Kita akan fokus pada amalan yang baik. Okay. Perlakuan dia baik dan buruk. Okay. Kita nak buat apa? Melakukan. Nanti itu kata merasai, melakukan. Adakah kita tak terlari daripada Allah? Tak boleh lagi. Semua datang pada Allah, maka kita tak boleh lari pada Allah. Ketika kita nak meminta, kita mintalah kepada Allah. Apa saja yang telah dilalukan pada kita dengan ilmunya,
Minta dengan ilmu. Benda baik dan buruk. Selagi mana kita di bawah ciptaan. Ciptaan dan kita kenal pencipta. Selagi itulah kita pergantungan harap pada Allah Ta'ala sepenuhnya. Melakukan usaha. Ha, ni usaha lah. Usaha di bawah ni lah. Ya, usaha melakukan. Ada daya. Jadi kita melakukan, maka tak lari daripada Allah. Memang Allah ciptakan. Jangan letak kat sini dah. Dia keluar. Usaha ni duduk kat sini. Ni usaha ni lain. Allah lain. Ha, di sinilah datang qadariyah. Qadariyah. Qadariyah kata apa? Ni semua usaha rasa ni atas manusia. Allah lain. Okay. Jabariyah. Serah Allah belaka. Dia tak ada ni. Melakukan ni bubuh. Dia buang. Tak ada buat apa-apa dah. Serah pada Allah belaka. Ha, biarlah Allah tentukan. Tak apalah Ustaz. Tengoklah. Ini pengharapan saya pada Allah. Ada pokok depan tu kita. Saya nak langgar-langgar dah. Tak apalah. Ini takdir katanya. Ha, tak boleh lah tu. Sedangkan ada juga ciptaan Allah yang bersifat kita af'al ni. Di sinilah yang akan ditanya dengan Allah ni. Allah tanya kat sini ni. Melakukan Allah tanya ni. Allah ciptakan, Allah ciptakan, Allah ciptakan juga perlakuan sehingga kita boleh melakukan. Yang mana melakukan ini, ni kata Ahli Sunnah Wal Jamaah ni. Usaha melakukan pada manusia, hasil perlakuan baik buruk ni pada Allah. Tapi tetap dalam susu galur yang sama, tidak lari. Dia takkan terpecah. Jadi caranya, kita bergerak seiring. Seiring bergerak tu maksud, ketika kita melakukan, kita melihat bahawa setiap perlakuan itu tidak terlepas kepada ciptaan pencipta yang mencipta segala keinginan kita. Teringin nak makan. Sebab tu sahabat, sampai tahap Nabi kata, tali kasut putus, tali pun minta ke Allah. Kalau ikutkan pengajian tentang tauhid sebenar-benar tauhid ni, mana yang tidak dari Allah? Beritahu saya. Ha, yang ni. Ada yang tidak dari Allah. Minta Allah. Udu'uni astajib lakum. Iblis pun minta yang buruk ke Allah. Ha. Sebab apa minta buruk Allah? Memang ada. Memang Allah jadikan. Tinggal Allah. Ha, ini perbincangan pula. Bila Allah izinkan, tak bermaksud Allah rida. Nah, selain bulan, berserta murka. Ada buruk di sini. Allah izinkan buruk. Sebab tu perbincangan dalam perbahasan rida Allah pula. Perbincangan seterusnya. Kan? Dan semua ini, dalam perbincangan, kalau kita lihat, dalam perbahasan dalam perbahasan kudrah iradah ni dah habis tahap takat ni, kita tengok al-ilm ini semua ini dalam ilmu Allah. Semua yang berlaku ni tidak terlepas daripada sifat al-ilm. Sebab tu kalau kita belajar dalam ta'aluk, al-ilm ni lah melibatkan semua. Mengetahui mengikut Imam Sanusi yang menjadi sifat bagi Allah SWT yang al-ilm bertaluk kepada semua perkara yang wajib, mustahil dan harus. Ha. Jadi tak ada satu pun yang terlepas pada ilmu Allah macam tadi. Allah tahu, mengetahui kita tu nak apa. Sebab memang Allah yang menciptakan. Okay. Ini dalam perbahasan ilmu Allah. Berubah ke tidak? Ada ke tidak? Dalam ilmu Allah. Sifat ilmu Allah Ta'ala itu yang mencipta. Dan sifat ilmu Allah ini bermaksud bukan sebelum dia tidak tahu. Dia ala azali. Bukan yang macam kita, dia tak tahu, lepas kita belajar, kita tahu. Ha. Tapi sifat ilmu Allah bizati. Zati yang ni secara hakiki, azali, memang Allah sedia tahu. Taib. Jelas? Ha, jadi dalam kita meminta lepas ni, memintalah dengan diri sebagai hamba. Kena diri sebagai hamba. Kenapa kena meminta? Sebab kita hamba.
Apa nak semua minta. Mintalah, minta, minta apa. Tak ada masalah nak minta apa. Minta je. Allah, minta, minta. Yang masalahnya, ini pemahaman kita. Yang masalahnya, dalam meminta, kita letakkan amalan yang menghasilkan permintaan kita ni. Nampak? Sedangkan amalan ni adalah cita Allah Ta'ala untuk diri sebagai hamba yang mana telah Allah taklifkan pada amalan ini adalah pahala. Dosa. Bukan hasil pada amalan adalah apa yang kita nak. Apa yang kita nak itu adalah dengan doa. Ni melakukan ni. Doa tentang apa segala hajat yang kita nak itu kepada Allah. Apa saja. Sebab apa? Sebab semua ciptaan Allah. Semua. Dan ketika meminta pula kita mengenal sifat Allah Ta'ala yang maha menciptakan. Dan barang yang kita minta tu pula barang harus. Di sisi Allah kita tak tahulah apa Allah nak bagi. Ya atau tidak kan? Tak apalah. Tapi kita dah tahulah Allah ni boleh memberi, boleh tidak. Sifat yang kita minta tu bukan mustahil dapat. Ha, tu maksudnya. Nak rumah, macam tak dapat. Ni kan nak bayar macam mana ni? Ish, tak boleh. Dok lah aku. Tak minta dah kata. Orang cakap, alangkau angang-angang macam ni. Angang-angang macam ni tak minta. Dia berangan. Ni doa. Doa bukan berangan. Doa bukan berangan. Doa ibadah. Tapi Ustaz, kalau dengar doa senyum-senyum seorang-seorang, itu buat berangan. Buat apa berangan? Itu senyum-senyum. Buat apa? Orang tengah menilik kat situ kan, gambar lain. Dia orang berdoa tu berangan. Tangan macam ni lah. Tengok ada gambar lain kat situ. Sengih. Doa kan? Ya Allah, aku nak masuk syurga tanpa hisap. Mungkin. Boleh masuk tak? Dan kita doa. Amin. Jangan kita. Bila kata mustahil. Nah, kita nak letak sifat tu kat siapa tu? Mustahil. Sedangkan apa kita minta tu barang harus. Dan ada pula syariat pula Nabi suruh minta. Minta syurga. Nabi suruh minta. Minta jadi baik. Allah suruh minta. Minta contoh anak jadi baik. Nabi Ibrahim AS Allah rakamkan doa. Rabbi ja'ali muqim as-salah wa min zurriyati rabbana taqabbal minna doa. Lagi jelas adalah syariat. Apa lagi yang kita nak ragukan? Rupanya kita ragu tentang Allah. Itu je. Kita ragu tentang sifat Allah. Habis. Itu je kita ragu sebenarnya dalam hidup kita. Makin kita belajar, kita nampak. Dan nak pula, semua ini soal layak ke tak layak, boleh ke tak aku minta dapat, tertakluk pada ilmu Allah. Bila kita minta, ya Allah, aku nak rumah besar sikit, Allah, anak dah ramai ni, Allah. Nampak gaya ni, seorang tu bilik ni, sejak bulan macam istana je rasanya ni. Doa lah, ya Allah, berikanlah aku rumah yang selesa, yang bagus. Jangan tanya. Bila doa je, berhenti jap, ambil. Ambil calculator. Ini kurang-kurang dia RM20,000 sebulan ni. Doa tak jadi doa. Wah, nak kaitkan RM20,000 tu pula. Doa ni kita minta. Sat lagi dengan ilmu Allah. Allah maha mengetahui lah nak mendatangkan apa yang kita minta tadi tu. Dengan ikutlah, comply lah dengan apa yang sepatut nak dapat. Ramai orang silap dengan diri untuk mendapatkan. Salah. Allahnya mampukan. Walaupun dari sisi syariat adalah kira base-nya kan. Taklah tiba-tiba kita katalah. Jenis tak biasa buat motor. Ha, ni kita mencari adat. Tak buat motor. Tiba-tiba ya Allah bagi aku super bike. Tiba-tiba super bike. Apa hal ni super bike? Nak minta? Mustahil? Tak mustahil boleh. Tapi padanya ilmu Allah, Allah akan gerakkan kita ke arah itu nanti. Tiba dah biasa buat motor dah ini. Adalah jalan dengan ilmu Allah yang sumpahnya kita dah biasa dah mengendalikan benda tu. Bukan tiba-tiba dapat. Macam contoh takdir Allah Ta'ala. Saya katalah saya lah motor. Memang daripada you dulu. Memang buat motor tu. Gamar. Painter gamar tu. Memang apa. Roy. Keras saya tengok tu. Kereta pula dulu abang je pakai. Tu kancil turbo. Bukan jalan. Bunyi kan. Jadi kalau lepas tu pakai supercar tu. Jangan terkejut lah. Memang okay. Padahal sejak azali Allah tentukan. Okey lah. Taklah nak panik-panik pula. Apa kerjaan Ustaz ni? Dari mana dapat ni kata ni? Tak payah.
Sama juga dengan antum semua kalau pakai ni, saya tak bertanya pun, relax je. Tak ada apa. Mesti ada susu galu tu. Itu tertakluk tentang ilmu Allah. Kan? Dan Allah akan datangkan dengan sifatnya untuk menyiapkan. Itu ilmu Allah. Jangan kata, aku tak tahu, aku tak tahu. Sama dengan contoh kedatangan Imam Mahdi nanti. Yang perbahasan. Apa antaranya? Allah jadikan, Allah siapkan Imam Mahdi dalam satu malam. Dan mana Imam Mahdi tu, dia tak tahu pun diri Imam Mahdi. Allah fasihkan dia. Allah jadikan dia alim. Allah jadikan hafizul Quran. Allah jadi, Allah jadikan. One night. Boom. Dengan siapa apa? Kudrah irada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tengok anak kita macam tu, jangan kita putus asa. Di sini datang, jangan putus asa. Allah boleh jadikan dengan ilmunya, dengan kudrah iradahnya, boleh jadi dalam satu malam. Boleh jadi? Boleh. Tinggal kita dia tak bersedia nak terima jadi tu. Eh, baik dah anak aku. Habis kita tak bersedia. Tak bersedia. Sebab dah biasa kita jerit kan. Dia dah tak biasa jerit kan. Kita jadi gila pula macam tu. Contoh gitulah. Mana bila macam ni kan? Di situ datangnya semangat orang Islam, orang beriman. Semangat. Sebab permintaan itu kepada yang hak. Tak lagi daripada susu galur. Jadi itulah pergantungan kita pada Allah. Kita susah sekarang? Susahlah. Terima je lah. Masalah. Tak ada Islam mustahil nak senang. Tak ada mustahil nak senang. Malah kat syurga senang lagi. Ha. Kalau kata cita-cita dunia ni mustahil senang. Dah tu. Lepas ni kita nak ke syurga. Takkan kita kata, mustahil aku kat syurga. Nak. Tak berani kan nak cakap macam tu kan. Ha, sama lah. Jadi jangan hadkan, jangan letakkan. Ini semua dalam ilmu Allah SWT. Yang mana dalam sama sikit, Al-Ilm iaitu sifat ke-9 yang dikemukakan oleh Imam As-Sanusi. Al-Ilm artinya mengetahui, mengikut Al-Imam As-Sanusi. Al-Ilm yang menjadi sifat bagi Allah SWT iaitu Al-Ilm yang bertakluk pada semua perkara yang wajib, mustahil dan harus. Dalam konteks ini, Imam As-Sanusi memaksudkan Al-Ilm sifat yang jelas dan terang tentang semua perkara yang wajib, mustahil dan harus tanpa sebarang tentangan. Semua perkara jelas dan terang bagi ilmunya dahulu dan selama-lamanya tanpa memerlukan kepada pemikiran dan bukti. Ha, ni saya kata kajian tentang Allah tu tak perlu kaji, adalah penerimaan sebab dia bukan persoalan. Persoalannya kita sebab ilmu kita tu tak sampai. Sebab kita bersifat tidak tahu, bukan bersifat ilmu. Jadi bila sampai ilmu tu nanti, ha, kita akan dapat faham lah. Tapi di sisi Allah, tak perlukan pun nak berfikir, nak bukti dulu. Nak tengok dulu. Sebab tu bila belajar mengenai Allah, jangan letakkan dah nampak baru nak percaya. Habis lah, rugi lah. Sebab ini ilmu bukan ilmu nak nampak baru percaya. Ini ilmu nak kena terima. Nak kena terima. Tanpa pula ada bukti-bukti pun. Sebab ini bukan nak membuktikan, ini bukan satu pembuktian. Ini adalah kebenaran. Kebenaran tidak perlu dibuktikan. Bukti ni kalau benda tu macam tak ya ke tidak. Tapi kalau dia benar, tak perlu dibuktikan pun. Tinggal lagi untuk diterima kebenaran tersebut. Jelas. Baik, yang terakhir, perenggan seterusnya, Al-Bayjuri mendefinisikan Al-Ain sebagai satu sifat yang ada berdiri pada zat Allah SWT, bertakluk kepada sesuatu meliputi semuanya ada dan tidak didahului oleh sembunyi sebelumnya. Ha, maksud kata ilmu macam kita, daripada tahu, daripada tak tahu, daripada tak tahu, itu kita hanya lemah. Allah tak ada tersembunyi. Dan surah ayat kursi pun dah menceritakan yang di belakang, di depan, semua tak ada terselindung walaupun sebesar darah. Ha? Jangan pernah kita rasa macam kita susah ni Allah tak tahu. Jangan. Allah tahu. Bila Allah tahu, maka kita jangan bergusar, jangan resah gelisah. Tinggal lagi kita nak persiapkan diri untuk mengikuti, ikut perlakuan yang telah Allah tentukan apa yang kita nak melakukan. Itu je. Ha, itu atas diri kita, taklif pula yang Allah pertanggungjawabkan atas diri kita. Wallahu a'lam. Kita berdiri dulu setakat tu. Sebelum kita tutup dengan munajat umat, insyaAllah. Ada soalan? Ya. Sekejap. Itu yang sebaiknya adalah apa yang kita minta
itu sebenarnya telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan wa makaru makarallah wallahu khairul makiri. Sebab tu doa bukan penentu hasil. Doa tu ibadah penghubung kita dengan Allah. Ha, jadi yang kita doakan itu seiring sebenarnya apa yang telah Allah tentukan. Sebab tu kalau kita boleh letakkan, sebenarnya bila Allah ilhamkan kita untuk berdoa, kata Imam Ibnu Athaillah Askandari rahimahutaala, bila Allah gerakkan mulut kita nak meminta padanya, sebenarnya itu berserta dengan hasilnya sebenarnya. Ha, tengok doa tu hasil kan, udu'uni astajib lakum. Tinggal lagi harus tadi termasuk pula perbincangan mungkin. Ya Ji. Okey. Ada doa, doa itu disandarkan pada amalan. Okey. Bila Allah hadir hantar kita, bila kita doa Allah hantar kita amalan, kita amal boleh beri. Okey, baik, faham. Dalam kita berdoa meminta, kita kena faham macam ni. Semua hajat dengan doa. Bila dengan doa, wasilah. Contoh, bila kita nak kerja, kita nak duit lah, nak duit lah. Syariat, kita kena kerja. Kerjalah. Kerja buatlah kerja apa-apa. Bukan kerja pancakap ni, kena kerja. Tak ada duduk kerah gitu kan. Ada. Ada duduk kerah tu. Itu mayat panggil. Kalau mayat orang tak bagi dah duit lah. Tak kisahlah orang rumah suruh rumah ke buat apa ke, tak kisahlah, tak ada kemungkinan. Tapi kerja bergerak. Okey. Baik. Saya nak khususkan kerja yang khusus. Taksis khusus. Masuk ofis. Okey, kerja masuk ofis. Okey. Bila kerja masuk ofis, syarat dia kena kerja masuk 8-12 dapat duit. Okey. Bolehkah kita pergi minta mana-mana company yang kita tak bekerja dengan dia minta duit? Boleh? Ha? Boleh lah kalau muka orang kata ni gila ke maknya kan. Ini semua kita cerita dan melakukan ni. Perlakuan. Taip. Di situlah peranan doa dan amalan. Okey. Doa dan amalan ni, doa dan amalan adalah satu perbincangan yang satu. Doa ni kepala kepada amalan. Rasul ibadah. Ibadah lah, saya tak ibadah lah. Ibadah. Yang dinamakan kerja. Doa ni adalah meminta. Sebab kita hamba. Bolehkah kita meminta tanpa bekerja? Soalan lah. Ha? Bolehkah? Tak boleh sebenarnya. Taklifnya begitu. Maka lalu kita pun beramal kerana kita ni bekerja dengan Allah. Lepas bekerja kita berdoa. Sebab tu Nabi Sulaiman AS ketika menyiapkan masjid, yang di Masjidil Aqsa, Allah minta, tanya nak apa? Rabbi filli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Maka doa ini adalah meminta segala hajat itu disatukan dengan doa. Okey, apa peranan amalan? Pertama, kerja sekarang kita hamba Allah. Okay, ini yang lebih utama. Pada ibadah akan ada dosa pahala. Pahala. Meminta ni, doa ni, syarat berdoa, dia kena yakin. Dan pahala adalah buah kepada yakin. Sebab itu, orang yang biasa ni, kalau dia ni tidak melakukan taklif yang Allah suruh, sebenarnya dia takkan berdoa. Dia bercakap ya, bercakap ya. Berdoa tidak. Berdoa ni adalah tawajuh hati dengan Allah. Sebab apa? Macam mana? Amalan tak ada. Pahala tak ada. Yakin ada? Yakin tak ada. Pahala ni adalah membuah yakin. Bila yakin tak ada, nak doa? Tak. Dia tak akan nampak doa. Dia kata apa? Usaha je lah. Harap doa je. Harap doa je. Kita kena usaha je bagi jadi. Nampak tak? Akhirnya, dia berpaling daripada sifat kehambaan. Doa ni, dia tak jadi senjata. Dia nampak usaha. Maka di sinilah dia akan melihat. Usaha terkeluar kat sinilah. Kat sinilah. Dia tidak melibatkan Allah dalam usaha dia. Sebab tu doa dan amalan ni bergandingan.
Itu ada dalam Riyadhus Solihin, dipanggil tawasul pula dengan amalan. Lalu kita berdoa. Contoh, sekiranya amalan ni, amalan pula kena diterima Allah dulu. Dah diterima Allah pun, ditawasulkan amalan ni. Dicagarkan lah. Ya Allah, sekiranya amalan ini, aku pernah berkhidmat dengan mak aku dulu, sekian. Sekiranya ada pahala bagi ni, ya Allah. Ya Allah, kabulkan permintaan aku. Nah, sebab tu kita amalan, kita baca Quran tu. Tu amalan tu. Amalan tu. Lepas amalan, lepas kita beramal, kita doa. Allahumma bilhaqqil fatihah wa bihaqqil ladzi ja'a bil fatihah wa bihaqqika man unzilat alaihil fatihah as'aluka an. Itu amalan tu. Ya lagi? Alhamdulillah. Jadi beramal, ibadah, kepala dia berdoa. Orang yang berdoa pasti beramal. Dia kan yakin, tawakal, yakin, tawakal, doa, usaha. Doa kedudukan nombor tiga. Nak doa dia kena tawakal dulu ni. Tawakal pada apa? Pada Allah. Lalu bila dia berdoa, sebagai contoh doa makan, maka dia berusaha mengikut apa yang dia telah doakan. Dia selari tu, usaha ni selari dengan doa dia. Ha, kalau dia doa, ya Allah jadikan aku orang yang baik, maka usahanya selari dengan doanya. Kalau dia tak buat, maknanya berpaling daripada doa tu lah. Itu sunan. Habis tak, lepas usaha, yang kata tawakal balik, ya, sebenarnya usaha ni tidak boleh tergantung sendiri, dia akan balik kepada tawakal balik. Itulah dia berdoa, mudah-mudahan Allah jadikan, Allah jadikan usaha ini menjadi, di doa ni dia akan jadi akhir balik lah. Tapi dia apit, usaha ni dia apit di tengah-tengahnya. Dia tidak independen macam itu je. Ha, itu juga usaha itulah dinamakan ibadah. Ada Ustaz, dia mengajar. Kata hidup kita ni duit. Okay. D-U-I-T. Ha. Doa dulu, usaha, istiqamah, tawakal. Itu kita ni insya Allah tawakal. Ha. Sebenarnya sebab apa kata duit dulu? Inspirasi duit itu. Sebab kita melihat perkara perlakuan itu berkisar dengan duit tadi. Lalu kita nak nisbahkan. Boleh jadi macam itu, tak ada masalah. Cuma kalau susunan ini daripada kajian. Kita tak pergi pada alphabet, maknakan alphabet, tidak. Kita takkan maknakan. Walaupun duit itu nak jadikan dia elok. Boleh lah. Sebenarnya dipanggil Islamisasi kan. Knowledge Islamization. Macam itulah. Kita nak Islamkan perbuatan duit itu. Doa, usaha. Ikhtiar atau istiqomah, tawakal. Daripada hadis Nabi kata, ikat dulu baru tawakal. Sebenarnya, kenapa cakap macam? Sebab ada orang, dia tidak tawakal. Dia tak tawakal. Dia usaha itu, dia usaha. Kemudian dia tawakal pada usaha. Sebab tu kena ikat dulu, usaha dulu. Dia berserah, dia balik pada Jabariyah. Dia serah, dia tak buat apa-apa. Sebab tu Nabi ingatkan, kena usaha tu. Sebab apa kena usaha? Sebab kita dah meminta kepada Allah. Kita kena bekerja. Kalau ikut susunan ni, daripada kalau tanya tadi, dari mana asal perbahasan duit? Mungkin daripada perbincangan. Kalau ini asal pada mana ayat ni? Ada tak surah Al-Quran? Ha, surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, takwa tu yakin. Allah bagi jalan kau. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, tawakal. Ha, maknanya takwa, tawakal. Maknanya apa kerja tawakal? Orang bertawakal ni orang yang takkan terlepas dirinya berdoa kepada Allah dan berusaha. Ha, barulah tawakal ni sebenarnya, orang yang tawakal ini adalah orang yang berdoa dan berusaha serentak. Itulah orang yang bertawakal. Dan orang yang bertawakal adalah orang yang hanya yang yakin kepada Allah saja. Kalau dia tak yakin, dia takkan boleh tawakal pada Allah. Bila dia tak tawakal pada Allah, dia takkan doa dan usaha pun. Itu yang kata Nabi kata, ikat katanya. Kata tawakal, kamu belum tawakal. Sebab apa belum tawakal? Tak berusaha. Di situ. Bila usaha pula, tak berdoa.
Maknanya kita boleh suspicious lah. Dia ni mungkin qadariyah, tak berdoa. Malah kadang-kadang dia menafikan, takkan doa je, tak boleh doa je. Padahal tak boleh cakap macam tu sebab doa tu kepala ibadah, Nabi kata, Rasul ibadah. Jadi maknanya dalam tawakal itu termatuknya doa dan usaha. Orang bertawakal takkan berhenti berdoa dan berusaha. Sebab apa dia tak berhenti berusaha? Sebab yang bagi jadi bukan usaha. Kenapa nak berhenti? Orang yang berhenti berusaha sebab dia nampak usaha bagi jadi. Tak jadilah, malah. Orang yang nampak Allah bagi jadi, dia takkan berhenti berusaha. Jelas. Wallahu a'lam. Baik, Mas Glenn, kita dah melepasinya. Patut saya nak habis ke 12 tadi, sejam dah insya-Allah. Kita tutup dengan munajat umat insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm Al-Din, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Sirata Al-Mustaqim, Sirata Al-Lazina An'amta Alayhim Ghayri Al-Maghdubi Alayhim Wala Al-Dallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا semua jemaah yang hadir pada hari ini ya Allah kabulkan segala hajat kami dunia akhirat memudahkan segala hajat kami ya Allah نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا umat Islam seluruh dunia ya Allah beri kekuatan kepada kami ya Allah bebaskan pada cengkaman dajjal Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli haja ya Rabb. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Selesai sudah talaqqi kita pada pagi ini dan munajat umat insya-Allah. Dan sebelum saya terlupa lintasan ni ilham insya-Allah untuk penutup pembahasan untuk qudrah iradah dan al-ilm ni sambungan pada sila akan datang. Baik. Dalam kita meminta itu doa ni sekalian. Bila kita belajar apabila segala yang berlaku, ketentuan, baik buruk itu ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maka kita meminta perkara yang baik. Tak ada seorang pun minta perkara yang buruk. Betul tak? Ha, itu satu. Di situlah Allah uji ada yang berlaku yang buruk. Itu takdir Allah nak tengok. Sekiranya Allah kabulkan hajat kita dengan perkara yang baik, itu juga ujian untuk kita. Dan satu. Keduanya, bila kata segala inna Allah ala kulli syai'in qadir dalam kekuasaan Ta'ala, Allah uji kita contoh. Sebab itu dalam konteks ini saya cerita sebagai contoh kesihatan hidup. Pada manusia itu ada sihat sakit. Sebab barang harus kan. Barang mungkin ada dua sekali. Maka kita bila berlaku sesuatu perkara, kita tidak letakkan kesan pada itu terus. Tengok, tengok. Oi, teruk ni sakit ni. Ini. Oi, ni teruk ni.
Nabi tidak ajar macam itu. Macam mana keadaan teruk, kesakitan seorang itu, dia suruh minta kepada Allah Ta'ala kesembuhan. Itu cara kita nak beriman, belajar bagaimana ketentuan itu diisi Allah. Jangan kita terperangkap, tertipu daya dengan kebanyakan manusia. Allah kata surah Al-An'am ayat 116. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti sangkaan mereka semata-mata. Tengok sakit dia, teruk ni. Tengok susah dia, susah ni. Tengok keadaan, terbuat hukuman. Sedangkan bila tengok keadaan, apa kita buat? Doa yang baik lah. Memang kalau kita perhati halus balik, kita tak ada doa yang buruk kan. Ha, jadi kenapa bila bercakap, kita akan cakap benda yang buruk? Dalam doa tak ada, tak ada pun kita nak cakap benda yang buruk. Semua nak yang baik. Kalau susah, senangkan. Jadi hajat, mudahkan. Sakit, sembuhkan. Jadi bila saat berlaku kejadian itu, Allah uji dengan contoh sakit, kita dia kupas sakit tu. Betul kan, dengan kaedah yang saya aplikasikan, lah kalau takdirkan kita anak ramai, kalau sakit tu rasa degit kan, bukan kata tak pergi ke klinik, bukan. Itu masuk kata ikhtiar pergi. Tapi boleh sebelum itu kita dididik untuk mencegah kan. Sihat sebelum sakit. Maka cegahlah, jagalah mulut kita ni, jaga lisan kita, jangan mudah-mudah menghukum. Tengok sikit dia, ini teruk ni. Sikit, sakit ni. Tengok sikit, ini demam panas, teruk ni. Mulut kita lalu cepat letakkan hukuman. Sedangkan penentu pada kejadian itu Allah Ta'ala. Apa yang kita kena buat? Berkata yang baik. Tengok sakit, sembuh. Sampai takdir yang sampai pada tahapnya baru kita akan ikut pada apa yang telah ditentukan nanti. Ketentuan tu. Bukan kita nak menentukan buruk ni nanti. Habis tak, kalau doktor cerita buruk-buruk, itu kerja tu ilmu Allah bagi kat dia lah. Memang dia belajar benda tu kan. Dia dengar pergi kat hospital yang buruk-buruk semua dengar kan. Contohlah, sekarang pakcik saya masih lagi ditidurkan di hospital sekumpulur kan. Sampai sekarang, asalnya tu doktor kata 6 jam lah. Ini bukan 6 jam lah kan, apa hari lah. Berhari-hari dah ni. Ha, jadi doktor kan cakap, kerat situ, kerat sini, sakit tu. Okay. Ayah saya, situ dia yang tua, yang sulung kan, dia nombor dua. Tapi lelaki yang tua, maka Allah bimbing untuk tidak meletakkan keputusan pada keadaan tu. Tengok, ya memang terlentar keikutan. Teguk ni. Tapi datang kita, tak apa, doa. Kita tengok. Kita doa, tengok. Bayar Quran, bagi ni. Ha, macam itu masuk kita. Samalah berlaku pada diri kita pun. Kau sakit, di situlah nanti Allah akan nampakkan hasil tenaga, sihat. InsyaAllah kalau susah, tidak disusahkan. Nah, kita terhindar daripada perkara-perkara yang di luar, yang kita tak mampu tu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu maksud dia. Bila kita tak mampu menanggung sakit, jangan mulut tu cakap sikit-sikit sakit, sikit-sikit sakit. Nah, dah tahu kita jenis tak mampu nak tanggung sakit. Ini macam sedang sejuk ni. Ha, ni mesti ada demam ni. Ha, mesti nak demam. Okey. Ya, test. Dan kali kedua. Dia cakap lagi tu. Ni kau tak pergi ni kan demam ni. Ah, kali kedua. Allah bagi peluang lagi tu. Sebab tu Allah tak bagi buat mulut kita cakap jadi. Kalau lah mulut kita cakap jadi, ya Allah. Rasa ramai ke dalam lah tu. Ke dalam. Kubur. Ha, ini sikit-sikit. Mati ni. Mati betul. Ha, nampak? Tengok Allah pegang. Ini perbahasan kenapa hasil tu kat Allah. Dan manusia ni suka benda dia tak tahu. Dan bila tak tahu, memang akan dia menghukum. Kalau orang tahu, dia takkan menghukum. Jauh ulama buat fatwa hukum kan. Dia takkan. Dia akan syarah, muzakarah. Bukan tiba-tiba keluar hukum. Ha, di situlah ilmu Allah. Allah bukan menghukum. Allah mengatur hamba-hambanya. Nak hukum-hukum, tunggu yaumil kiamah, yaumil mahsyar ni. Wallahu alam. Tu saja pembincangan kita pada hari yang penuh barakah ni. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk selepas ni, dan di sinilah insyaAllah kita mohon Allah Ta'ala bantu untuk kita berada di sini untuk pengajian ni, untuk selepas ni dan seterusnya insyaAllah. Wallahu alam. Itu saja. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insyaAllah, dan Allah pelihara kita untuk terus berada dalam ketaatan insyaAllah. Itu saja. Aku lukau lihadha wa astaghfirullah azim ni walakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Allah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafii ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Takbir. Allahu akbar. Ni buat makan di ruang di belakang tu. Boleh makan kat sinilah, ruang sini. Fadhlan.